warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya anak-anak hebat hari ini? Tentunya Pak Kafi berharap sehat-sehat semua ya, karena supaya badan kita kuat, terus sehat. Dan lupa, jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker nih kayak aku, dan rajin cuci tangan. Selanjutnya, hari ini Pak Kafi mau ngasih game. Gamenya apa? Berhubungan dengan apa? Kalian mau tahu kan? Lihat, di sini aku sudah punya kelereng. Kelereng kelereng pasti tahu nih. Kelereng gede. Terus ada lagi kelereng kecil. Kelereng kelereng aku sudah punya. Cantik. Plastik ya, tidak beling karena beling berbahaya. Jadi kalian harus bilang plastik. Kalau tidak ada kelereng, boleh diganti dengan bola. Kemudian ada lagi susun-susun bata itu seperti Lego, itu boleh dipakai, atau kertas. Kertas yang kalian bulat-bulatkan sendiri itu bisa dipakai. Apapun bisa dipakai. Nah, cangkir nggak ada, boleh pakai ini. Ember di rumah nggak apa-apa. Itu kalian. Nah, ada bola. Oh, dari mana bolanya? Nah, satu lagi bolanya. Oke, nah ini bisa kalian pakai ya, di rumah ya. Oke, cara mainnya gampang. Tapi sebelum itu aku mau panggil dulu. Jadi gue yang cantik yang punya kalian. Aku panggilkan satu, Bu Umi. Yang kedua adalah Bu EL. Wow. Di sini sudah ada Bu Umi dan Bu EL yang akan bermain game ini. Nah, mau tahu caranya gimana? Tapi aku minta bantuan dulu oleh Pak Iwan. Ya. Ini Pak Iwan yang akan nanti menggelindingkan bola. Caranya mudah, cukup nanti digelindingkan. Pak Iwan yang akan menggelindingkan dan Bu El dan Bu Umi akan menangkap bola itu atau kelereng itu ataupun apapun itu yang bisa diganti ya. Nanti tinggal digelindingin. Oke, ya dapat. Oke, guys, kita mulai. 3, 2, 1. Wow. Ya, siapkannya depannya. Kita hitung ya, kalian boleh coba di sini rame-rame siapa yang paling banyak, apa Bu EL atau Bu Umi? Iya, ini banyak sekali yang harusnya. Wow, ya, mereka akan mengumpulkan siapa nanti kita hitung siapa yang banyak dapat. Kita lihat siapa yang paling banyak ini. Kita hitung ya. Kita hitung loh. Kita hitung. Punya aku bolong sekali. Ini bolong nggak apa. Yang penting kita taruh di atas. Ini kita hitung bersama-sama. Oke ya. Lihat anak-anak semua. Siapa yang paling banyak? Oke. Kita hitung sekarang. Bumi dan Bu EL. 64. Wow, luar biasa. Jadi pemenangnya ada yang berumpukan paling banyak adalah Bu EL. Jangan lupa main di rumah dan jangan lupa di share juga ya ke guru-gurunya karena Pak Kafi dan Pak Ji pengen lihat siapa nanti yang mau menangkan. Jadi ya. Boleh main sama adiknya. Ya, boleh main sama adik, boleh main sama Umi, Abi, ayah bunda di rumah. Boleh bersedih nggak apa-apa, tapi jangan berantem loh Bu EL. Kalau kalah bersedih, jangan bersedih. Tapi nanti bisa main lagi, gitu ya. Jangan berantem Bu EL, intinya. Yang pasti ini kan cuma permainan ya. Betul. Jadi cuma buat seru-seruan, nggak apa-apa, nggak usah sedih ya. Oke? Sip. Dan terus di game selanjutnya, sampai jumpa dari Pak Kafi dan Pak Jegi, Bu EL dan Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.